Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua usahawan-usahawan Bayuris. Ya, satu Malaysia, satu dunia. Hari ini kita ada tetamu hebat kita, usahawan Panglima Harimau Berantai kita, Ustaz Sofian, yang income dia RM30,000, RM50,000 sebulan sekarang ni dekat sini. Datang daripada Penang dan juga si Syaril ni. Ah, tengok muka pun dah macam limau dah. Ah, kalau tengok limau macam dia, dia pun macam limau. Mata pun dah tukar dek, mata duitan. Dia macam je. Kena tertarik hari-harimau. Hari-harimau. Hari ini kita ada satu lagi produk yang viral terbaru minggu ni baru keluarkan, iaitu Kolesterol Plus 5-in-1, ya, 5 dalam 1. Apa dia hebatnya dalam kolesterol ni? Pertama sekali, dalam ni ada kolesterol, susu awal lembu. Apa itu susu awal lembu? Adalah susu 50 gallon pertama selepas apa ni, lembu melahirkan anak dia tu. Ha, ya, itu kategori international lah, eh, memang macam itu maksud dia. Dan dia sangat tinggi, dia punya IgG. IgG ni ialah immunoglobin yang boleh improve dalam badan kita supaya imun kita meningkat. Dan salah satu kaedah untuk kita melawan COVID sebenarnya dengan cara kita meningkatkan imun sistem. So boleh amalkan Kolesterol Bio-Rich 5-in-1 ini. Okay, Kolesterol semua orang tahu kehebatan dia, penting untuk badan, ya. Dan dalam ini juga kita masukkan cendawan susu harimau. Yes, cendawan susu harimau ini satu bahan yang dikategorikan sebagai salah satu antara 11 herba terbaik di Malaysia. Ha, kita ada 11 herba, ya, yang dikategorikan sebagai paling unik, paling paling banyak dia punya khasiat antara ialah cendawan susu harimau. Sebab kalau dulu orang-orang asli gunakan cendawan susu harimau ini untuk merawat penyakit kanser. Ha, tetapi sebenarnya kajian bukan setakat kanser. Dia juga bagus, ya, cendawan susu harimau ini untuk meningkatkan imun sistem, terutama kita punya tekak dan juga kita punya lung ni, dada kita ni, sistem pernafasan kita. Bila kita mengamalkan cendawan susu harimau ni, kita punya sistem pernafasan dan juga punya dada ni, lung sistem kita akan improve sangat baik, ya. Dan di dalam ini juga ada inulin. Inulin ini ialah kita ambil daripada cikori. Cikori ini dia macam lobak putih, ya. 16% dalam cikori itu ialah prebiotik, ya. Prebiotik ini maksudnya apa? Dia adalah makanan kepada probiotik di dalam perut kita. So, macam mana kita nak bagi sehat kita punya bakteria baik dalam perut kita ni? Kita kena banyak amalkan prebiotik. Bila ambil prebiotik banyak, maka bakteria sehat dalam perut kita ni, dia akan lebih cepat membiak. Itu dia punya dipanggil formula kenapa buat macam tu. Dan story di dalam ini ada juga sauda. Apa tu sauda? Kita tahu kan dia hebat, eh? Dalam bentuk powder. Hadis Nabi mengatakan bahawa ubat segala penyakit habatus sauda. Dan kajian hari ini menunjukkan even coronavirus, ya, kita boleh dibantu dengan kelebihan habatus sauda. Sebab dalam sauda ni ada dipanggil hydroxychloroquine. Hydroxychloroquine ni dia boleh melawan coronavirus. So ada dalam ni. Dan juga di dalam ni ada madu. Madu kita tahulah. Okey. Madu ni sangat bagus, ya, untuk macam-macam jenis penyakit sebenarnya. Dan dia akan memperbaiki antara dia reseptor untuk kita punya dalam usus tu supaya dia boleh mengambil segala nutrisi multivitamin tu secara efektif. Ha, dia akan merangsang sistem pengambilan tu lebih cepat. Nah, itu antara fungsi madu. That's why bila kita masukkan kelima-lima komponen ni, dia akan menguatkan each other lah. Maksudnya dia saling lengkap melengkapi. So kehebatan kita punya produk ni bukan setakat kolesterol susu awal lembu itu, tetapi kita ada cendawan susu harimau, kita ada inulin, kita ada habatus sauda dan kita ada madu. Itulah kelebihan. Cara dia guna mudah je. Kalau macam sekarang ni aku dah minum teh tarik ni, kan. Ha, teh tarik ni base dia kita tahulah green tea dan juga kuih hitam. Dan kita tak ada sebutir pun produk kita yang menggunakan gula pasir. Semua menggunakan gula. Oh, so kita masukkan susu ini secukup rasa. Ha, dia mudah aja. Lagi banyak, lagi bagus. Cepat habis, cepat beli. Tapi satu skop dah cukup, ya. Supaya dia punya kau teh tu tak lari. Kalau banyak sangat nanti kuat susu dia pun. Susu ni naik, kan. Jadi satu ni memang best. Jadi kita dapat kelebihan teh tarik, kelebihan
kolesterol paling tinggi. Okay. So kita minum dulu. Minum dulu. Alhamdulillah. Terbaik. Terbaik.